Ada apa Mas Joko? Kenapa? Ada apa sih? Di kamar Mas Joyo. Ada apa sih? Mari kawan gerakkan tangan kakimu. Menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu janganlah ragu. Jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi. Di antara ribuan mata menanti. Musik gamelan menjadi saksi. Menarilah kawan hingga akhir nanti. Aku mas satu. Ini kan aku. Ini pada turun, pada turun. Mas Ado, gak mau ngalah. Tidak ada Mas Joko. Enak. Mas Ado, jangan buat bertiga. Lah terus gimana? Ini kan tadi puteran. Ya udah berempat, tadi Mas Ado ikut. Nah, tadi entul udah, namun udah aku yang belum nyebar. Sekarang waktunya kita buat konten. Buat konten. Dari tadi mau main sepedaan mulu ah. Sebentar dulu. Ini sebentar, mau ada Mas Joko. Ini kamera enggak on. Mas Joko mana? Orang Mas Joko enggak ada. Nah, makan itu. Turun. Ya udah sana. Kita kan belum ada, kontennya mau apa hari ini? Kita bingung. Oh iya ya. Tul, ada ide enggak untuk konten hari ini, Tul? Mas Joko malah belum datang juga. Nah, kampret kok itu orang. Oh iya, Mas Yo. Kan Mas Joko belum datang tuh, Mas Yo. Mending kita prank Mas Joko aja. Prank gimana? Kan Mas Joko sok mistis sama Mas Yo. Sok dukun. Oh, iya. Tapi memang benar. Oh, gimana, Tul? Jadi nanti pranknya Mas Joko dengan lu kayak lihat hantu gitu loh Mas Yo. Oh, pranknya gimana mau lihat hantu gimana? Hantu kita enggak bisa buat hantu. Bisa buat hantu, kita masih hidup. Terus gimana? Pakai Mas Nemo. Jadi ceritanya nanti Mas Nemo ambil Joni. Tapi nanti kalau udah langsung Mas Nemo balik sini pakai motor datang sana. Seret gitu. Kok malah bingung dah. Gimana sih? Apa sih maksudnya? Gimana tuh Mas Joko memang benar dia tuh sok mistis. Nah, terus pranknya kita juga. Kita mau nakut-nakutin Mas Joko, ceritanya. Nakut-nakutin Mas Joko. Tapi kita enggak bisa buat hantu. Pakai Mas Nemo. Nanti Mas Nemo diapain? Kan Mas Nemo masuk ke dalam. Bukan itunya maksud kamu aja. Maksudnya itu gimana Mas Nemo masuk ke dalam ngapain? Mau nganu, ambil kunci basecamp? Iya, maksudnya itu. Ini kan mau ngeprank Mas Joko tuh. Iya, Mas Ado. Kamu barusan ceritain proses ngepranknya, bukan pranknya apa, pranknya itu apa? Mas Joko ngeliatin hantu, jadi kita. Terus sebutin siapa? Hantunya siapa? Anemo sama Mbak Penny. Oh, aku maksud udah. Gimana? Maksudnya ini kan tadi ceritanya dia di dalam sama Mas Joko. Nah, terus Nemo tiba-tiba datang dari sudut lain, berarti kan Nemo ada dua. Ceritanya kalau di sini namanya jadi-jadian. Mendo-mendo. Tapi jadi seolah ada dua. Ada dua Nemo gitu loh, yang satu hantu. Kalau ada dua berarti nanti aku ganti baju dong. Iya, kamu harus ganti baju. Jadi gini aja. Oke, aku udah tahu sekarang kita langsung briefing. Oke. Ini ide yang bagus. Sip. Hantu kali ini adalah kamu mau. Ya udah sini, bawa sepeda enggak apa-apa. Oke. Udah, Bung Mas Joko belum datang. Bentar, Bung Mas Joko itu belum datang. Kita ayo matengin. Iya, langsung yuk kita briefing. Nah, oke, dengerin ya, Mo. Bisa dengar Mas Joko. Mas Joko kan kalau datang sini sering butuh sini. Sini loh, Mas Joko. Oh, kamu langsung masuk. Sudah. Kamu langsung masuk nemenin Mas Joko. Oh, duduk bareng dulu. Oh, duduk bareng dulu. Terus habis itu kalau Mas Joko udah liatin kamu langsung ambil kunci basecamp, ambil Joni. Oke. Nah, oke, habis itu kalau enggak diajak ngobrol dikit-dikit aja biar dia ngerasa kalau ada kamu. Biar itu fokus ke kamu gitu. Nah, terus nanti aku keluar. Kamu jam-jam keluar gitu kan? Terus ambil motor. Ambil motor. Ganti baju, motor ambil motor seolah kamu datang dari rumah. Nah, jadi yang diajak ngomong Mas Joko itu bukan kamu ternyata gitu loh. Gitu. Jadi gitu ya guys. Jadi buat penonton kira-kira mudeng nggak maksud gak ya? Mudeng lah. Pokoknya intinya Mas Nemo itu seolah ada dua. Itu. Yang satu hantu. Oh, yang satu jadi-jadian. Oh, yaudah, gitu. Langsung aja yuk. Yo. Kita pasang kamera tersembunyi. Pasang. Mau ngeteni samangku kok mau pengen bilang deh muter sih mana sama deh turun tuh apa kira jambu bateria iya pelak itu kok apa tuh nih tuku kerek aja tuh pulang sambil tak mau
kunci basecamp kan lagi ya sama kendaraan Mas Jok. Kunci basecamp. Gimana? Di dalam. Oke, yaudah yuk. Aku punya, kamu harus ambil topeng. Ganti baju kamu langsung. Ayo. Untuk parkirnya di sana. Wah, jatuhnya di mana sih? Ya benar, di belakang rumah, tapi jangan jauh-jauh. Ya, tul, kamu berat Mas Adu. Ayo dorong. Waktunya harus cepat. Oke, guys. Jadi ini seolah-olah Nemo dari rumah mau ke situ biar Mas Joko bingung. Nah, ini mau ganti baju sekalian. Ganti bajumu. Cepetan, kita harus cepet biar Mas Joko gak sadar. Oke guys, jadi Nemo udah ganti baju dan seolah-olah dia dari rumah biar Mas Joko bingung kalau tadi itu adalah hantu ya. Mas Yo, hah? Nah ininya gimana? Yaudah, bawa kamu aja umpetin. Bawa aja. Oke. Eh, tul, ayo. Bentar ya, Mas Yo. Eh, kita duluan aja. Yuk. Oke. Assalamualaikum. Eh, Mo. Oh, Bali. Bali apa? Aku kok ngomong aku. Ya mau seneng kene ngobrol karo aku. Aku urung rene, Mas Jok. Ngomong kok ora doi. Oke, pasung ora doi iki aku. Nah, nek Mo, jeneng aku sih lho. Kok ngene? Wis bermaten iki. Pati iki. Lu mau bar ngobrol karo aku nang kene kok. Ngomong limbur paling ah. Halusinasi ya. Yo ora kok mau sini. Kok ora percaya Allah, biar madan yo di sini, Mbak. Ayo, Pak. Amang kamu marah, Tul. Hei, itu Mas Joko itu ngapa itu? Ada apa tuh, Mas Jok? Ngapain? Hei, kamu kok sesuai gandeng-gandeng tangan? Ngapain, hei? Apa? Aku mau ini, kok. Heeh. Nemo mengkat lu aku yang ini, yang gini. Orang dari tadi aja nih mau baru datang. Ini kamera aku onin Mas. Aduh. Nah, gimana Mas itu gimana? Ya tadi aku udah ngobrol sama Nemo sini tapi pakainya terlalu panjang loh. Oh, orang dari tadi Nemo pakai ini kok ngawur aja. Enggak, dia tuh kita nungguin Nemo ya? Bener. Barusan lihat toh. Oh. Kamu baru datang kan? Ah, Nemo datang terus aku pulang dulu. Salah lihat kamu kali ya. Ah. Dia mau ke basket. Ada enggak? Salah lihat kali ya. Kamu itu makan sama apa? Ketubung. Enggak, beneran loh. Oh iya kali ya, coba Joko makan ketubung ah. Beneran loh, Dek. Ini jangan ngomong aneh-aneh loh, ini Jumat Kliwon loh ini. Tuh kan jadi berhenti kan? Beneran, tadi itu aku udah disini toh. Udah ngobrol sama Nemo, terus Nemo kan pamit ke base camp. Ngambil apa itu bruto. Mas Joko, aku takutnya gini. Kan kemarin sebelum putih lana, Nemo yang kena dulu. Iya, Nemo yang ketempelan. Ini pindah ke kamu Mas Joko. Ini asli. Mas Joko serius? Serius. Wah, oh, paling cuma lu yo, paling lu. Lu beneran aku enggak. Aku enggak. Kamera on, udah. Yo, sekarang kita mau take itu. Kita mau syuting Mas Joko. Udah. Masih lihatin nih. Udah, ayo. Mas Joko. Ini semua aura. Udah opening sini aja, opening sini. Ayo. Ya ampun ini. Udah nih, entul enggak kelihatan. Masa di depan kamera enggak kelihatan. Oke, yuk opening yuk. Oke, coba lagi dengan kami di channel. Gagal Wisnu Satya Muda. Kamu lah Mas Joko itu. Oh iya, Mas Joko. Eh, dekat sini, dekat Nemo sini lo tengah. Ya udah, tak ke situ aja. Ya ampun ini orang. Iya. Mas Joko tolong ambilin buku ide kita. Ambilin di dalam. Dia jadi takut sama Nemo guys. Mas Joko takut sama Nemo. Jadi kita mau ngeprank apa lagi nih? Nah, habis ini, nah kita bikin sinematik.
Tapi sebelumnya itu kan kita lari-lari. Maksudnya pemanasan dulu. Oh, pemanasan dulu kita. Nah, biasanya Mas Joko itu setelah lari-lari dia pasti ke kamar mandi. Kencing. Benar. Kalau enggak berak. Nah, nanti di kamar mandi kita kasih suaranya Penny kayak nangis-nangis gitu. Oke? Okay? Dia pasti tambah takut, guys. Ya udah. Ya, ayo Mas Jok. Ayo Mas Joko, Mas Joko. Udah enggak? Yuk, tanah. Oke, Mas Joko udah pakai buku. Jadi, siap kita buat ini konten itu kita ada idenya ya, Mas. Nah, selalu kita mana sih? Oh, ini. Sama Nemo kok takut amat sih. Oke, Mo, jelasin, Mo. Yuk, konten hari ini adalah ini kita Bentar, buku apa ini? Loh. Ini buku Mas Joko. Ya ini tahu. Ya langsung aja lah, yuk. Dengerin semua dengerin. Oke, konten hari ini kita akan membuat sinematik Bopo Entul dan juga Santer, yaitu tapi kamu harus full set loh, Mas Joko. Hari ini yang spesial yang jadi Santer. Hari ini kamu yang jadi Santer. Oh, tapi full set. Iya. Saya request penonton loh. Nah, oke ya, siap ya. Tapi sebelumnya kita pemanasan dulu yuk. Wah, biar semangat. Yuk, lari. Lari. Kok pakai pemanasan sih? Iya, biar kuat. Tapi kalau gini enggak panas-panas, alangkah baiknya kita lari aja. Ya yuk sini yuk. Kita jogging yuk. Yuk, biar panas dulu. Siap, yuk. Terus. Berapa kali putaran? Ayo, Tul. Ayo, Tul. Semangat sini, Mas. Mas Joko belum sadar kalau di prank, guys. Kamu itu nemat. Yuk. 3 kali putaran. Lari terus. Nematik. Yuk, lari, ayo lari. Lari. Terus lari. 2 putaran lagi. Putar. Lagi. 1 kali lagi. Ayo Mas Jok, cepetan. Nanti biar lari. Biar sinematik kayak itu. Jadi ya, kok ini mau ngapain toh? Kok ngindar mulu sama Nemo kenapa? Lari 1 kali lagi. Kurang 1 kali lagi loh. Yo. Berat, Tul. Ayo. Aduh kasihan banget nih. Sindul ngawur nih. Yo, balik sana. Nah, yo terakhir. Udah terakhir nih. Lari Mas Jok. Wah, udah gak kuat, Mas. Aduh. Tolongin mau. Dia di sebelah sana. Kita ngelir di sedang aja yuk. Kamu bener aja tuh. Nah, kita ngitip aja di sini. Nah, udah. Pengen suruh nyanyi. Ya, siap. Nangis. Kita kembali lagi pasti. Cepat. Oke, sekarang prank selanjutnya. Apa tuh? Ini prank belum selesai. Udah nanti. Oke. Kita samperin dulu. Kita cek Mas Joko gimana kondisinya, guys. Ah, kamu tuh Mas Joko, ayo. Oh, disuruh syuting malah tidur-tiduran. Kamu itu benar. Heeh. Kamu barusan kencing dong. Heeh. Ada suara nangis. Kamu itu lagi-lagi. Ya, ada kamu sana. Sumpah lu. Beneran. Wah, ngapus ya. Gak ada masa siang-siang masa ada orang nangis. Beneran Mas Jo. Kamu itu ha. Bohong. Ah, lu kamu itu. Mas Jo. Mas Jo habis kencing ya? Hah? Bau di WC. Disiram. Ya Mas Jo itu. Wah, oh, berani aku. Sana Mas Joko. Cepat. Jangan berani nampi pipis kok. Tuh. Itu aja kolornya belum dibenerin. Udah jangan set. Cepat. Dibersihin. Ya udah awah. Menih. Jorok banget mah. Bapak keburu sore kita mau sote bikin sinematik. Ayo. Cepat. Lari. Berhasil. Sekarang prank selanjutnya ya. Nemo macak jadi mayat di atas. Terus nanti kan Mas Joko pasti dia takut. Dan buka ternyata Nemo lagi.
gitu kamu maksud gak? Oke, Mas Yoko, minyaknya itu masih ada gak? Minyaknya gak tahu tuh. Kalau minyaknya kayak habis tuh, udah gak apa-apa. Itu kurban pakai jari tuh udah ngeri. Nyerem. Udah ngeri. Dan dia pasti curiga, dikira siapa, nanti dibuat ternyata Nemo. Nah, setelah itu kan dia Mas Joko kabur. Kamu langsung keluar, gabung sama kita, jadi dia bingung. Gitu ya, Moyo. Jadi dikira kamu ada dua lagi. Yuk, yuk. Sekarang. Dia istirahat, kamu langsung keluar. Udah gak ada waktu lagi, ayo. Oh, naik, yuk, naik. Kita ambil jari, ambil jari. Oke. Cepet. Oke, sekarang kita berada di kamar, guys. Di mana Mas Adam? Ya udah tetep. Nah, cari punya siapa? Udah punya Simbah. Udah, kamu tidur sih. Kamu tidur. Lebih serem loh. Apa? Ayo, nanti Mas Joko segera pulang ini, aduh, segera ke sini. Oh. Nah. Mayat Mas Joko. Ya udah, biar lagi deh. Biar kayak mayat. Jangan kok kayak gitu. Tuh kan, serem kan, guys? Tuh. Ini mati Mas Joko pasti ketakutan karena melihat seperti ini ya Mas Adu ya. Oh bener. Padahal nggak ada selama ini. Dan mau apa? Nanti kamu kalau Mas Joko itu nggak buka itu apa penutupnya kain ini. Kamu ceritanya bangkit. Oh iya, mau langsung bangkit gitu aja mau ya. Kalau dia nggak buka loh, tapi kalau. Kamu jangan kayak ini tuh, wah aku yang takut mau. Ya ini Mas Adu tapi yang takut Mas Adu. Oh gini aja Mas Joko, gini aja Mas Adu. Kalau Mas Joko mau buka wajahnya, kamu langsung bangkit. Gini, ya, gini aja, gitu ya Mo ya. Oke, yuk kita bagus. Suruh Mas Joko buat ganti baju. Ya. Kita set dulu kameranya guys. Berhasil kamu pinter. Nah, betul kamu. Wah nggak bau kamu datang. Oh, datang. Nih, apa tuh? Lagi. Nih, celananya kamu ganti sekarang ah. Oh ganti sini nggak apa-apa. Lepasin cepat, tak lepasin. Jangan. Nah, terus gimana? Yo makanya ganti. Iya, tak ganti dulu. Ya, cepat, langsung. Beneran aku bawa santer. Iya, oh. Cepat. Di atas saja dia kamar, enggak apa-apa. Oke, jadi dia mau di kamar. Kita lihat ekspresinya setelah dia terantuk. Oke. Lihat ekspresi Mas Joko gimana? Apakah dia akan lari atau malah ikutan tidur tuh? Tuh. Dia. Ketakutan, guys. Lihat. Tuh. Dia ketakutan. Nyari orang kayak nyari kita. Nyari kan. Tuh. Lari ke sana. Lari, ayo kita lari. Lari ke Nemo, ayo. Mau. Jarinya diumpetin. Di bawah meja. Cepetin. Mana Mas Joko? Ya, lagi nyariin kita. Kita kalau mana? Ayo cepet. Nah sekarang kamu gabung sama kita. Yo. Tapi Mas Joko nya gimana? Ya, hup. Ini aja nanti kan pasti dia tanyain kita. Kita pura-pura nih pergi dari warung gitu ya Jaya. Iya. Ya, tapi kita mau beli es tapi tutup warungnya. Nah, kita jalan biasa aja. Seolah-olah kita nggak ada apa-apa. Yuk, kita jalan. Nah, udah bergabung sama kita. Nah, gimana kira-kira? Mas Joko pasti bingung, guys. Kita lihat ekspresi Mas Joko. Aku pun tadi juga takut kalau gitu. Mana orangnya ada nggak? Apaan? Apa? Ada apa, Mas Joko? Kenapa? Ada apa sih? Di kamar Mas Joyo. Ada apa sih? Pas kita mari, kamar ada apa? Orang gak ada orang. Kamar kenapa? Wah, lu ini Mas Joko ah. Kenapa? Pocong. Apa pocong? Apa sih asal? Gak percaya. Beneran. Gak percaya lo Mas Joko. Bentar, Mas Joko itu sebenarnya kenapa tuh? Duduk aja lah. Halo. Gak ada orang, gak ada kok. Beneran Mas Joko. Pas aku mau ganti itu tuh. Pas bener dulu. Oke, kapan syutingnya kalau kayak gini? Mas Joko duduk sana. Sini aja sini. Takut sama Nemo, guys. Sini, dul. Enggak mau. Pas aku mau ganti. Ya, jelasin dulu. Ada orang tidur. Terus aku bangunin tiba-tiba bangun. Terus yang bangun itu. Aku cek bentar ya di atas ya. Nah, coba masuk. Hati-hati masuk. Oke. Masuk. Eh, hati-hati.
Iya, bentar. Cepat. Bentar. Tul, ikutan Tul. Ya. Tul. Gak ada kan, guys, Tul. Orang gak ada kok ya, Tul? Iya. Celananya bawa sini, Tul. Ya. Cuma juga suka sih malah. Wah, ini kamu tipu-tipu, ah. Kamu tuh suruh ganti kok, terus gimana? Kalau kayak gini gagal kita gagal. Ah, waktunya udah habis. Udah sore ini. Kita udah nyampe waktunya kalau gini. Gimana kita patok? Kamu kalau ngeliat ini mau kayak gitu terus kok ketawa sama aku. Coba kamu pelukmu. Pahitnya aneh banget sama Jok. Naik kenapa coba? Loh, kok gak takut sama Nemo aneh? Kenapa sih Mas Jok? Masa sama Nemo takut? Wah, Mas, bawa ke RS aja yuk. Wah, ini yuk. Ayo, Sersan. Oh, bapak, ini gak beres. Ke RS aja. Udah. Closing sekalian aja lah. Oke, jadi sinematiknya kali ini gagal karena Mas Joko ini bener-bener wah panas banget. Oke, RSC ayo. Kita bawa ke RSC. Ayo, yuk sinematik. Ayo sinematik. RSC, ayo kita ke RSC yuk. Cepat. Aku enggak mau. Ayo, Mas Joko. Eh, Nemo, tadi kamu sama Nemo tuh. Cepat. Tuh, Nemo. Sama Nemo. Cepat.